بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah sekalian, selamat kita bertemu semula dalam satu lagi sesi untuk kita sama-sama menelaah, bertafakur dan juga menyelami kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan anda dan keluarga berada dalam keadaan dirahmati Allah, berada dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin dan muslimat, seperti biasa sebelum kita melanjutkan pengajian kita, sama-sama kita beristighfar memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dan keluarga daripada sebarang noda dan dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وَنَدِمْنَا عَلَى مَا فَعَلْنَا. تُبْنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَدِمْنَا على ما فعلنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang lalu kita telah pun selesai perbincangan daripada bab apa yang dibaca sesudah asar sehinggalah terbenamnya matahari. Daripada hari ini kita akan memulakan daripada bab apa yang dibaca apabila seseorang itu mendengar azan maghrib. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku supaya membaca pada azan maghrib, Allahumma inna hadha, Allahumma hadha iqbalu lailika wa ijbaru naharika wa aswatu du'aika faghfir li. Yang bermaksud, Allahumma, wahai Tuhanku, hadza iqbalu lailik, inilah saat ketibaan malammu, wa idbaru naharik, dan pemergian siang harimu, wa aswatu du'aik, dan kini suara-suara doa dilantunkan kepadamu, faghfirli, maka ampunkanlah daku. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmizi. Sebahagian ulama mengajar, ya, muslimin dan muslimat, bahawa kita bila nak baca doa ni, mula azan maghrib ke
tengah azan maghrib ke habis selesai azan maghrib. Ulama mengajarkan ya, apa yang kita lakukan kalau nak baca doa ini dan bila nak baca doa ini. Pertama, biarkan azan selesai ya, maka kita sepanjang azan kita menjawab azan seperti mana ya, seperti mana kita menjawab azan biasanya. Habis selesai la ilaha illallah, habis sahaja kita pun kemudian baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Ibrahimiyah seperti mana kita diajarkan oleh Nabi dalam tasyahud ataupun tahiyat akhir ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai itu kita pun ikuti susuli dengan bacaan doa selepas adhan ya. Kemudian yang kita tahu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah sehingga akhirnya, habis selesai daripada doa itu kemudian barulah kita baca Allahumma hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika faghfir li ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketibaan malam hari dan pemergian siang hari ya kan, maknanya habis selesai separuh daripada hari kita. Ya, dah tinggalkan dah habis selesai separuh daripada usia yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, ada lagi setengah yang akan datang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan separuh yang akhir ini pula daripada hari ini, Allah Subhanahu wa taala memohon Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita pengampunan bagi sebarang dosa yang telah kita lakukan sebelum itu dan sejauh itu. Ya, mudah-mudahan bila bermulanya malam tersebut, seandainya itu merupakan malam yang terakhir kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ya kan, kita bermohon mudah-mudahan Allah telah pun mengampunkan dosa kita. Begitulah kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ya muslimin dan muslimat, kita selalu mendengar hadis yang masyhur bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari dan semalam itu tidak akan kurang beristighfar, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala paling kurang 70 kali sehinggalah 100 kali. Subhanallah. Ini adalah seorang nabi yang memang dah dapat syurga, yang memang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala syurga dan pembebasan daripada api neraka, tapi beliau tetap beristighfar tanpa gagal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, lebih kepada tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita pula saudara, ya kan? Kita adalah orang sepanjang hari di tempat kerja ke, di sekolah ke, ketika kita bertemu dengan orang, berinteraksi, berbual, kita pelbagai macam dosa boleh telah berlaku. Dalam siang hari saja, belum malam hari lagi. Ya kan, baru siang hari sahaja. Siang hari itu adalah masa kita jumpa dengan orang, masa kita berbual dengan orang, masa kita berbual tentang orang, ya kan, dan sebagainya. Dan mungkin sahaja ada dosa-dosa yang telah kita lakukan sama ada secara sedar ataupun tidak. Maka ya kan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersikap rendah diri, supaya jangan sombong merasakan bahawa seolah-olah kita ni tak ada dosa sepanjang hari. Jangan. Kerana kesombongan itu sendirilah ada juga satu dosa, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dalam satu hadis, ya kan? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Man kana, barang siapa yang fi qalbihi, dalam hatinya itu ada kesombongan, kibir, ya, perasaan takabur walaupun sebesar zarah sekalipun. Allah. Kita muslimin dan muslimat, ya kan, kadangkala dengan kita merasakan bahawa diri kita ini sempurna pun, itu merupakan satu bentuk kesombongan yang perlu kita berhati-hati supaya jangan sampai kita ini ditipu daya oleh syaitan, ya kan, termasuk dalam, terlepas daripada banyak dosa yang lain, tapi termasuk dalam kesilapan kita ini merasa sombong ya, merasa takabur dan sehingga menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah doa ni, Allahumma hadza iqbalu laylika wa idbaru naharika wa du'a wa aswatu du'aika faghfir li, maka ampunkanlah dosaku ya Allah. Ya. Kita sambung. Bab apa yang dibaca selepas solat maghrib ya.
Imam An-Nawawi menyebutkan sudah terdahulu tadi, baru tadi dia akan baca sudah semua sembahyang zikir-zikir terdahulu, dan sunnah pula dia menambah lagi sehabis dia bersolat sunat maghrib, iaitu apa yang kami riwayatkan pada kitab Ibn Sunni daripada Ummi Salamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari solat maghribnya, Nabi akan masuk ke dalam biliknya, kamar. Kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila apa ni pada saat berada di kota Madinah Al-Munawwarah, habis saja selesai daripada tugasan sebagai imam, beliau akan kembali ke rumah, ke tempat-tempat berehat beliau dan isteri-isterinya yang berada di hanya di belakang mimbar atau di belakang mihrab beliau melaksanakan solat. Ya, selepas itu beliau akan kembali ke biliknya atau ke ruang rehatnya, lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan solat 2 rakaat dan kemudian beliau akan berdoa, ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinik, yang bermaksud wahai Tuhan yang maha membolak-balikkan hati dan juga pandangan manusia, tetapkanlah, thabbit qulubana, tetapkanlah hati kami ya Allah ala dinika, di atas jalan agamamu ini. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin muslimat, berarti apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, habis saja zikir seperti mana yang kita biasa, ya kan, habis salam diikuti dengan beristighfar, ya, diikuti dengan kemudian baca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita, sehingga akhirnya kemudian baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, diikuti oleh subhanallah 33 kali, bertahmid alhamdulillah 33 kali, kemudian takbir Allahu akbar 33 dan dicukupkan 34 kali, kemudian selesai semua habis dengan doanya, masuk lakukan solat 2 rakaat, habis selesai 2 rakaat baru kita baca doa ni, ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinik. Muslimin dan muslimat, pernah disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa hati manusia ini baina asabi'ir rahman, adalah berada di antara kekuasaan, berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah, kerana dia adalah Tuhan pemilik hati manusia dan jiwa manusia. Allah boleh membolak-balikkan hati manusia daripada suka kepada tidak suka, daripada tidak suka kepada suka, daripada suka kepada benci, ya kan, daripada gembira kepada sedih, daripada sedih kepada gembira dan sebagainya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang memiliki hati manusia. Jadi dia boleh membolak-balikkan hati manusia. Dia juga boleh membolakkan hati manusia daripada tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala kepada mempercayainya, ataupun daripada mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadu billah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak tahu. Kita tidak tahu keadaan iman kita ini macam mana. Rasanya tak adalah orang yang dah cipta sistem imanometer yang boleh mengukur keimanan kita. Tak ada. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling tahu tahap ketakwaan kita, tahap keimanan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita sebagai hamba-Nya yang diajar agar tidak merasa sombong, ya kan, dengan keimanan kita, dengan nikmat keagamaan kita, ya kan, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya hati kita ini tetap, ya, tetap percaya kepada Allah, tetap beriman kepada Allah. Sebab dalam kehidupan ini muslimin muslimat, ya, ada beberapa keadaan di mana kita ini boleh tergelincir daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu, apabila contoh kita merasakan sombong seperti mana saya sebutkan tadi. Kita merasakan, oh ini saya tidak perlu lagi. Apa ni, saya dah memang jagoan lah. Iman saya memang dah tip top, mantap. Ya, ketakwaan saya dah alhamdulillah. Ya kan, memang komplit. Tak ada yang boleh menggegarkan keimanan. Jangan muslim-musliman.
kita adalah manusia. Kita ada bisikan nafsu, kita ada bisikan syaitan, kita ada bisikan orang-orang di sekeliling kita yang boleh saja mempengaruhi kita, dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana, dan ini hadis masyhur dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi juga, himpunan Imam An-Nawawi. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana adanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah beramal sepanjang hidupnya dengan amalan ahli syurga, sehinggalah beliau, antara jarak antara beliau, kerana saking banyaknya amalan, ya, konsistennya amalan, istiqamahnya beliau dalam beramal kebajikan, beliau ini telah berada hampir dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lebih daripada sehasta daripada syurga, maknanya dekat sangat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir-akhir hayat kehidupannya, beliau ini kemudian beramal dengan amalan ahli neraka, yang mana dengan amalannya ahli neraka itu telah menyebabkan beliau tersungkur di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dzalik. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang kehidupannya, tapi sehinggalah beliau ini begitu hampir dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih sehasa, tapi ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bahawa beliau ini kemudian akan melakukan amalan ahli jannah, amalan penduduk syurga di akhir-akhir hayat beliau, sehinggalah beliau, kerana itu pada saat kembalinya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan amalan ahli syurga. Allah, muslimin muslimat, kita telah banyak dengar dalam ceramah-ceramah, dalam perkongsian, ya, oleh guru-guru kita, ya, tentang bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah membunuh 99 orang, beliau ingin bertaubat ketika itu, ya, beliau ingin bertaubat, ya kan, maka beliau pun bertemu dengan seorang hamba Allah. Beliau kata, aku nak bertaubat ni macam mana, ya, tapi aku dah bunuh 99 orang ni, apa yang aku boleh lakukan? Maka ketika itu orang yang beliau tanyakan mengatakan kepada beliau, dosa kamu ni berat sangat, dah 99 orang kamu bunuh, bukan 99 orang kamu pukul, bunuh seorang saja, kalau kita bunuh muslimin muslimat dah cukuplah dosanya, amat besar sekali, ini kan pula dah 99 orang. Dia kata, aku khawatir tidak ada orang soleh itu, kata, aku khawatir tidak ada jalan keluar untuk kamu atau jalan untuk menyelamatkan kamu. Wow, marah orang pembunuh itu. Pembunuh bersiri itu marah sangat, sehinggalah pada ketika itu beliau pula kata, membunuh orang itu yang tadi beliau tanya, minta untuk jalan keluar bertaubat, cukuplah 100 orang. Lalu beliau berjalan lagi mencari nasihat daripada orang lain, orang soleh yang lain, sehinggalah bertemu dengan seorang soleh. Maka orang soleh ini berkata kepada beliau, kalau kamu benar-benar ingin untuk bertaubat, berubah menjadi seorang yang lebih baik lagi, maka aku nasihatkan kamu, kamu tinggalkan negara ini, kamu pindah ke kawasan yang lain. Kemudian bila sampai di sana, mudah-mudahan kamu jauh daripada sebarang pengaruh yang boleh menyebabkan kamu ini, ya kan, menjadi seorang yang mudah seorang pembunuh bersiri lagi, ya kan, dan kamu boleh fokus kepada kamu ini kemudian menjadi seorang yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengambil nasihat orang soleh ini, pembunuh bersiri tadi itu, dia pun mulalah tinggalkan negara, kawasan tempat tinggalnya. Sesampainya beliau di kawasan perbatasan di antara negara A yang mana beliau tinggal bermastautin dan juga negara B yang mana beliau akan berhijrah atau berpindah kepadanya, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala beliau meninggal dunia betul-betul atas perbatasan. Jadi ketika itu malaikat turun, diriwayatkan dalam hadis tersebut, dua orang malaikat. Satu malaikat kata, ini adalah penduduk neraka, kerana beliau belum sempat sampai ke negara yang beliau tuju untuk berhijrah menjadi orang baik. Ini perlu kita tarik dan heret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat yang lain kata, tidak, beliau sudah pun memulakan perjalanannya menuju ke
tempat yang beliau ingin berpindah dan berhijrah kepadanya. Bererti beliau dah ada pun niat ya, untuk nak bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik lagi, ya kan? Maka beliau berhak dan layak diampunkan dosanya dan kemudian mendapat tempat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adalah apa ni orang kata tu bukan pertengkaran tapi perbezaan pandangan di antara malaikat, ya. Sehingga ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala wajah orang yang meninggal dunia tadi itu, orang pembunuh yang meninggal dunia itu, wajahnya ketika beliau jatuh di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dunia, wajahnya menghadap kepada negara yang beliau ingin tuju untuk bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik. Allah, ketika itu ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa benarlah orang ini ikhlas dalam usahanya untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik lagi. Saudara, lihat ya, kadangkala kita lihat ada orang ni, Allah jahat betul lah orang ni, hidupnya memang tak ada harapan lah, tak ada harapan Ustaz, Allah, macam gitu. Tapi siapa kita? Kita manusia biasa, kita pun tak tahu nasib kita lagi muslimin-musliman. Mungkin kita dah solat sepanjang hidup, mungkin kita telah jaga hak-hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak tahu, wal'iyadhu billah, kita tidak tahu. Dan kita minta dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala di akhir hayat kita nanti. Mungkin saja kita ini kemudian melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala melanda kita, dan kita wal'iyadhu billah, wal'iyadhu billah, meninggal dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya telah lihat dalam perjalanan tugasan saya, orang-orang yang pada hidupnya mereka sendiri mengaku, ya kan, mereka kata, Ustaz, saya waktu hidup, Ustaz, saya malu nak cakap lah, Ustaz, apa sahaja dosa lah yang besar telah saya lakukan, Ustaz, banyak sangat, saya malu, Ustaz, saya malu dengan Allah. Tapi hari dan saat ini saya berada atas katil ni, saya dah tak tahu apa lagi nak buat. Saya takut, Ustaz, sebab saya ketika ni sakit kronik, ya kan, sakit yang mana doktor memang dah kata tak ada harapan lagi dah. Saya telah bertemu orang-orang seperti itu, dan beliau kata, dan beliau tanya, Ustaz, macam mana Ustaz ya? Saya kata, abang, jangan bimbang. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Pengasih. Abang ni ada bunuh ke sampai 99 orang, 100 orang? Tak ada. Kalau orang yang dah bunuh 100 orang tu pun boleh diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala, ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa beliau ini mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhir hayatnya, ini kan pula kita muslimin muslimat, yang penting kita kembali kepada Allah. Ya, sebab itu kita doa diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang bermaksud, Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati-hati kami, ya Allah, ba'da idh hadaitana, selepas mana kamu telah memberikan petunjuk hidayah kepada kami, ya Allah. Kita minta hari ini mungkin Allah telah gerakkan kita menjadi seorang muslim yang lebih baik, seorang hamba Allah yang lebih bertanggungjawab. Dan kita minta selepas kurniaan nikmat ini, jangan kemudian Allah palingkan hati kita atas apa juga sebab, supaya Allah memelihara keikhlasan kita muslimin muslimat. Bila nak beramal, ikhlas itu bukan hanya menjadi syarat bahawa amalan kita itu diterima, tapi ikhlas dalam kita beramal itu memastikan juga bahawa kita akan dapat terus beramal selepas-lepas itu dalam apa juga keadaan, kerana kita ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sambung. Kami meriwayatkan daripada Umarah bin Shabib, ini masih lagi doa apa yang dibaca, boleh dibaca selepas salat maghrib. Daripada Umarah bin Shabib, katanya, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, ya, 10 kali selepas salat maghrib, ya, maka Allah Ta'ala akan mengutus penjaga yang akan memeliharanya daripada tipu daya syaitan sehinggalah pada waktu hari, siang harinya. Dan Allah akan menuliskan baginya
10 hasanah kebaikan yang pasti dan dihapuskan baginya 10 sayyi'ah keburukan yang membinasakan dan diberikan pahala dengan memerdekakan 10 kepala 10 orang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Tirmizi. Saudara, zikir ini adalah zikir yang amat mudah. Saya yakinlah ramai kalangan kita yang telah hafal pun. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas maghrib baca 10 kali saja. Dan kalau kita bacanya 10 kali, Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan Allah akan hantarkan malaikat yang akan menjaga dan memelihara kita daripada tipu daya dan hilah syaitan. Ingat tak tadi antara maghrib, bila selepas saja azan maghrib, kita diajarkan oleh Nabi untuk mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, ya, pada siang harinya. Jadi pada malam hari ini selepas salat maghrib diajarkan pula doa untuk kita ini mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada tipu daya syaitan, supaya kita pula kemudian tidak pada waktu malam melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi saya nak sebutkan sikit riwayat hadis, riwayat zikir ini. Sebelum ini atau selepas ini ada zikir yang mengajar, sebelum ini selepas subuh diajarkan kepada kita untuk kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada yuhyi wa yumit. Tapi dalam riwayat hadis ini ada ditambah yuhyi wa yumit dalam doa yang dibaca selepas maghrib. Ya. Sebagian ulama telah mengajar bahawa tidak menjadi masalah kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Maksud yuhyi wa yumit, ya, kita baca ya daripada awal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wahdahu la syarika lah, beliaulah satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi beliau ini milik segala kerajaan dunia dan segalanya, cakrawala ini dan segalanya. Walahul hamd, dan bagi Allah lah segala pujian. Yuhyi wa yumit, kerana Allah lah yang menghidupkan. Wa yumitu, dan Allah juga yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah Tuhan yang maha penguasa atas setiap perkara. Tak menjadi masalah untuk kita tambah yuhyi wa yumit pada waktu subuh juga, kerana ada juga riwayat yang zikir seperti ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sambung lagi. Bab apa yang dibaca pada solat witir dan sesudahnya. Ha, bila kita habis selesai solat maghrib, ya kan, sehinggalah solat isyak, habis selesai solat isyak, ya kan, kita disunnahkan selepas itu tidur dan kemudian bangkit dan solat tahajud dan solat witir pada akhirnya sebagai penutup amalan seharian kita. Ya. Imam An-Nawawi menyebutkan yang sunnah bagi orang yang solat witir dengan 3 rakaat adalah hendaklah dia membaca pada rakaat pertama sesudah Al-Fatihah, membaca surah Subbihisma Rabbikal A'la, surah Al-A'la. Pada rakaat kedua beliau ini disarankan membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud, sehinggalah akhirnya. Kemudian pada rakaat yang ketiga pula, ya, rakaat yang ketiga disunnahkan untuk membaca surah qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain, maknanya 2 qul lagi, qul a'udzu bi rabbil falaq dan juga qul a'udzu bi rabbin nas. Maka saudara, kita ni dah nak dekat-dekat Ramadan, ya kan? Jadi sebab itu bila kita mudah-mudahan dapat peluang nanti insya-Allah, ya, booking, boleh booking tepat ketika waktu Ramadan nanti, ya kan? Kita akan dengar selalu imam membaca dalam solat witirnya pada rakaat pertama selepas Fatihah membaca surah Al-A'la, pada rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat ketiga boleh membaca 3 qul lagi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Inilah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Ya, jadi ingat ya muslimin muslimat, datang nanti Ramadan, ya kan, kita usaha, kita cuba untuk dapatkan booking tempat dalam solat isyak dan kemudian kita boleh kita lanjutkan dengan solat tarawih, ya. Seandainya kita dapat, walhamdulillah.
Tapi seperti mana yang pernah diingatkan sebelum ini, janganlah sampai kita ini kemudian, ya kan, kerana saking nakkan lebih tempat di masjid, kita sanggup menggunakan taktik-taktik yang lain yang kurang sesuai dan tidak melanggar dengan etika kita sebagai seorang Muslim. Kita tipu sistem tu. Kita pakai ada 3 email. Ustaz, saya memang dapat khas special. Saya kata, kenapa? Sebab saya pun kalau pakai 1 email paling banyak 3 kali lebih kurang boleh dapat. Oh, saya boleh dapat lebih, Ustaz. Saya kalau buat 3 ke lebih email, saya pakai berapa email yang beza-beza ni, saya dapat lebih tempat. Muslimin, Musliman, kita ini nak ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ke masjid untuk kita membersihkan diri daripada sebarang noda dan dosa, daripada perkara-perkara yang kurang elok yang telah mungkin kita lakukan. Janganlah pula kita ini kemudian menggunakan taktik seperti ini hanya semata-mata kita nak meraihkan tempat dalam masjid itu, sehingga kita kemudian menipu sistem tersebut dan kita kemudian memang dapat tempat mungkin, tapi kita kemudian menidakkan peluang untuk orang lain. Bagilah, berbagi-bagi peluang antara kita dan saudara mara kita, ya. Kalau kita tak dapat pergi, tak apa, alhamdulillah, kita balik ke rumah solat dengan keluarga sama-sama. Mudah-mudahan akan terus makmur keluarga dan rumah kita dengan ibadah tarawih kita lakukan bersama di rumah kita, ya. Baik, sambung. Bahawa diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada membaca atau daripada solat witir, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ya. Ini adalah diriwayatkan sebanyak 3 kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibn Sunni, ya. Jadi kalau kita lihat nanti bila kita ikuti imam, akan selalu sebelum-sebelum ni pun kita dengar habis selesai solat witir, ya kan, Pak Bilal ni akan baca Subhanal Malikil Quddus, yang bermaksud Maha Suci Tuhan, Raja yang dipuja-puja oleh manusia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian diriwayatkan juga daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya membaca pada akhir witirnya. Ya. Hadis dari Imam Tirmizi ini adalah hadis hasan, ya. Selain daripada membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali, Nabi juga diriwayatkan baca doa yang ringkas, ya, yang berbunyi Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik, wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik, wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka ant kama athnayta 'ala nafsik, yang bermaksud Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku ini a'udhu bi ridhaka min sakhatik, bermohon dengan keridhaanmu daripada kemurkaanmu, wabi mu'afatika min uqubatik, dan juga daripada aku berlindung dengan diri dengan keampunanmu daripada kesiksaanmu, ya, dan juga a'udhu bika minka, dan aku bermohon perlindungan denganmu daripadamu, maksudnya daripada sebarang azab, sebarang siksaan yang boleh ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas beliau, ya. La uhsi thana'an 'alayka, tidak akan dapat pernah aku ini menghitung pujian yang layak untuk kamu, ya Allah. La uhsi thana'an 'alayka, ha, kama athnayta 'ala nafsik, sebagaimana yang telah engkau hitung pujian ke atas dirimu sendiri. Tambah doa ringkas ni saja di akhir witir kita, ya. Jadi bulan Ramadan nanti, habis, tak kira lah di masjid ke di rumah ke, habis selesai witir, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nak tambah Rabbul Malaikati Warruh pun tidak menjadi masalah juga. Kemudian sambung lagi, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik, wa bi mu'afatika min uqubatik, wa a'udhu bika min, wa a'udhu bika mink, la uhsi thana'an 'alayka kama athnayta 'ala nafsik. Tambah sikit saja doa,
Ya, mudah-mudahan dengan kita mengamalkan semua ini, kita selain daripada pahala ganjaran, kita ini mendapat pahala sunnah berwitir, menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas witir. Ya, dia menjadi sebab untuk kita kemudian mendapat perlindungan Allah, mendapat pengampunan Allah, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini, muslimin muslimat, alhamdulillah, Ramadan kali ini insya-Allah adalah Ramadan yang lebih istimewa kerana kita telah pun kali ini mampu untuk membuka semula masjid-masjid kita di Singapura, meskipun dengan langkah-langkah penjagaan keselamatan, tapi alhamdulillah ia tetap lebih bermakna lagi. Ya, dan mudah-mudahan kita dapat terus menjaga langkah-langkah keselamatan seperti mana yang telah kita jaga sejauh ini, sehinggalah masjid-masjid kita akan dapat terus dimakmurkan, ya, dan akan diperluaskan lagi, ya, untuk kedatangan orang datang melawat dan juga beribadah di dalamnya. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di dalam bulan Syaban ini dan juga menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan nanti. Dan seandainya kali Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita, kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dalam bulan Syaban ini dan juga bulan Ramadan nanti, sehinggalah saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala itu merupakan saat kebahagiaan, saat yang dinanti-nantikan dan saat yang penuh dengan keceriaan dan juga syurga yang tidak ada ketepiannya. Ya, muslimin muslimat, sampai di sini sahaja perkongsian saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.